Wanita ini diceraikan selepas melahirkan anak yang menghidap penyakit saraf. Namun sedikit pun dia tidak mengeluh, malah tetap cekal membesarkan anak tunggal itu dalam serba kekurangan. Faridah Said, 59 tahun yang menetap di Kuala Bekah, Penaga, Kepala Batas Pulau Pinang berkata, anaknya Noraihan Razali lumpuh sejak lahir disebabkan penyakit itu dan dia tabah menjaganya sambil dibantu keluarga. Kini katanya, Noraihan sudah berusia 21 tahun dan menjadi permata paling berharga buatnya. Noraihan terlantar seperti itu sejak dia lahir lagi dan Faridah yang mengambil sepenuhnya tanggungjawab menjaganya dengan bantuan ahli keluarga terdekat. Terdahulu, Faridah menerima kunjungan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nor Zaini Muhammad Nor yang hadir menyampaikan bantuan. Selain bantuan itu, katanya dia adalah penerima bantuan zakat Pulau Pinang sebanyak RM400 sebulan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM sebanyak RM500 sebulan. Ha, tapi bila kuih besar, dia kuih tarik tu sampai law ni dia jadi macam ni lah. Ha, tapi sekarang ni kira alhamdulillah lah sikit pasal makcik tak ada lah sangat polo pergi hospital. Tapi masa kecil dia kena pergi hospital pasal dia jadi ulcer rengkung. Ha, jadi macam mata kena masuk ayat, dia tak boleh makan susu apa, kena masuk ayat apa. Ha, sekarang ni kira alhamdulillah lah, kira tak apa sakit pun. Kita bolehlah macam di rumah, macam dia demam, kita bagi ubat demam. Ha, macam tu bolehlah kata.